Sadi dasar angkat kepala tinggi. Ada Sadi. Sabar deh. Ada Rafli. Bigri Jose. Pade. Boy. Boy. Sukoi. Kali ini Jose. Kali Rafli. Perlawanan balas dendam. Boy. Ada Rafli. Oh, Gusti. Kali ini Rafli. Joseph masih ada. Kali ini Boy Supai. Supai. Boy Supai. Supai masih bisa dibentuk. La 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 la. Angkat kembali. Boy Supai. Silakan tap. Apa saya bilang? Masih bisa kali ini. Boy, Supai, juara, juara. Baik. Lanjut ke set yang kedua. Ternyata masih bersama Putra Pani M dan juga Scorpion. Berada di set yang pertama dimenangkan oleh Putra Pani M. Kita saksikan di set yang kedua siapa akan menjadi juara. Kalau masih bisa dilanjut dengan 3 set terakhir dengan poin 25. Kali ini Rafli Wadila Lagu Gosha. Masih ada Sani Dasun angkat kembali tinggi. Kali ini bukan selamat datang daripada Didin Boy. Satu angka dibuka. Masih Didin Boy. Konsentrasi kali ini. Sop angkat kembali. Lo ceplok keluar saudara-saudara. Pukulan keras daripada Fajar kali ini menambahkan angka berpindah menjadi satu sama. Fajar. Angkat kembali Dustin Sade Boy Arnes. Masih bisa ditepis kali ini. Ada Gusti. Angkat Sade Boy. Luncuran. Keluar saudara-saudara. Kali ini 2-1. Angka sementara. Masih kali ini ada Fajar. Lakukan shot. Ada Sade Boy. Datang kembali mengucapkan dengan segala hormat dari Boy Arnes. Sabar deh. Kurang lagi 2-2. Kali ini kembali 2-2. Masih ada Rafli. Bigri Jose. Pukulan kembali godeng-godeng. Seakan-akan tidak percaya bahwa itu memang terjadi dan terbukti di set yang kedua kali ini bersama Kode Jawa. Masih ada Sade balas pukulan keras daripada Elki yang punya anak-anak Putra PDM. Kali ini membalas 3-3. Putra PDM melakukan shot kembali konsentrasi kali Boy. Oh, rupa-rupanya anak-anak Putra PDM menyediakan satu kesempatan di set yang kedua. Kali ini masih ada Jose kembali Sadi Dustin Boy Arnes sang libero jagat satria angkat main. Pukulan keras dari mereka derby kali ini poin kembali berpindah bertambah menjadi 5-3. Bigri Jose kali ini tiba-tiba chipping set dilakukan tinggi datangnya bola Sadi Dustin angkat kembali. Namun mampu menembus pertahanan kokoh daripada Scorpion kali ini anak-anak yang punya Putra PDM kembali berpindah angka menjadi 4-5 perjuangan negara Republik Indonesia. Boy Arnes Sukoi serat angkat Rafli mampu ditepis sekali anak-anak yang punya Putra PDM lewat Didin Boy. Poin kembali bertambah kejabakan gundul menjadi 5-5. Boy, su.
Sukoi, Arnes, Ladera, angkat kembali, lo ceplok. Kali ini mampu menembus pertahanan daripada Putra PDM. Kembali berpindah angka, mengungguli di set yang kedua, 6-5 kali saudara-saudara. Ada Gusti, angkat kembali, Shani, boy, boy, Sukoi, pukulan daripada boy Sukoi Arnes. Layaknya pesawat tempur terbang tinggi melewati rudal-rudal udara. Kali ini Putra PDM melakukan shot. Angkat kembali ada Cegat Satria. Back attack. Di belakangan kali ada Sonny Dustin. Angkat kembali Gusti. Kali ini Hijin Bay kembali berikan poin untuk Putra PDM menjadi 7-6. Kembali ke lapangan pertandingan kali ini Elva membuat bola keluar saudara-saudara. Berpindah angka kembali menjadi 7-1. Derby Kerala lakukan shot. Tinggi datangnya bola. Masih ada Boy Arnes. Kali ini perjuangan yang sia-sia daripada nomor 27 anak-anak daripada Putra PDM dengan satu rasa bangga menambahkan angka menjadi 8-7. Derby Kerala, Derby Kerala. Didin Bay angka kembali. Didin Bay, kali ini poin kembali untuk Putra PDM menjadi 8-8. Obat kulit salep, obat kulit. Putra PDM angkat kembali. Kali ini Joseph pajar. Kali ini saudara-saudara membombardir pertahanan daripada Putra PDM. Poin kembali bertambah, berpindah kembali menjadi 9-8. Rapli angkat kali ini pada Shani. Itu dia ciri daripada Didin Bay yang punya sejuta ilmu, sejuta cara untuk mendapatkan satu poin untuk Putra PDM. 9-9. Ada Gusti, angkat kembali set. Kode 10-9. Balik ke lapangan kali ini ada Fajar nomor punggung 13. Ladara Siji Lerok Jepluk Selakan Tau. Namun apatai bola masuk saudara-saudara. Berpindah menyamakan kedudukan kembali menjadi 10-10. Kembali kali ini masih Putra PDM. Ada Rafli sama-sama dengan sejuta cara. Kali ini kode kembali memberikan ancaman-ancaman untuk Putra PDM. Kembali mengungguli menjadi 11-10. Kali kode masih ada Didin Baik. Mampu ditembus kali ini Ajis BC. Mampu dibentuk anak-anak Scorpion. Dua angka terlewati. Leading terselisih 12-10. Kembali kali ini kode melakukan shot. Jatuh kembali berada di tangan Scorpion. Kali ini saudara-saudara memperkecil ketinggalan, umpan gratisan 11-12, hampir sama, hampir mirip. Angkat kembali Jagat Satria. Namun mampu dibendung apa daya profesional gol daripada nomor 8 Gusti. 12-12. Sama-sama kuat. Kembali kali ini daripada Putra PDM melakukan shot. Angkat tinggi-tinggi timbang bola. Jepik saat diperagakan kami akan kembali Rafli. Joseph berlawanan dengan Boy Sukoi Arnes. Namun mampu menembus pertahanan-pertahanan daripada Putra PDM. Kembali 13-12. Yang punya Joseph angkat kembali. Balas tendang. Boy! Ahai! Kali ini si anak terbang Boy Sukoi Arnes. Perkembangan kedudukan menjadi 13-13. Champion seperti perkembangan kali ini Boy. Ada Rafli. Loh Gusti. Kali ini kembali berlawanan, melawan dari segala ancaman yang datang.
14-13. Gusti lakukan shot agar kembali tinggi-tinggi. Sandi Dastik kali ini Elva luar biasa. Poin kembali buat yang punya Putra PDM. Satu angka penting daripada yang punya Elva. 14 sama Gusti angkat kembali. Pacar langkah tandingnya 15-14. Bali Derby Geraldo melakukan show konsentrasi di mak bola. Masih ada Derby Geraldo. Sandi Dastik angkat kembali. Boy namun tidak mampu menembus pertahanan daripada Scorpion kali ini. Mengungkuli dua angka. Apakah yang terjadi di set yang kedua kali saudara? 16-14. Derby Geraldo angkat kembali. CC Loro telur. Hilang modal pari akal. Gerak tipu diperagakan daripada yang punya AA Sandi Dastik. Kembali angka menyusul, menyamakan kedudukan menjadi 16-16. Sama Putra PDM kembali melakukan shot. Angkat kembali tim Angola. Masih ada Rafli. Kodek Jawa terbaca sudah kali ini. Terlewati kembali time out yang pertama diminta official dari Scorpio di set yang kedua. Pertandingan selanjutnya. Cilamaya Sport melawan Sandy Sport. Kali ini saudara Putra PDM melakukan shot. Ladala. Tidak mampu menembus kali ini. Pertahanan yang kokoh daripada Putra PDM dua angka terlampaui 18-16. Kali ini masih Putra PDM melakukan shot. Keras datangnya bola. Rafli Murdianto angkat kembali. Masih ada Pacar kali ini. Ada Teguh. Pacar. Tidak mampu menembus kembali pertahanan kokoh daripada Putra PDM. 19-16. Selepetel. Jeblok. Keluar saudara-saudara. Namun apa daya menyentuh tangan rupa-rupanya daripada nomor 7. Kali ini kembali berpindah 17-19. Rafli, masih Rafli keluar 20-17. Kali ini TB Sinalah ini dipersiapkan saudara-saudara. CJ angkat kembali Loro telu ibu menipu. Kekuatan daripada Sandi bukan cuma di tangan. Kali ini TB Silalahi masuk bagi Pajar Sokboy. Apa yang akan terjadi di set yang kedua? Perubahan taktikal daripada official. Kali ini masih Putra PDM. Rafli Jose masih ada. Kali ini Sukai Aris. On yang kedua diminta musuh daripada Scorpio di set yang kedua. Gol ini bukan keras daripada Boy Sukai Arnes 22-17. Masih ada yang terjadi apapun itu, bola itu bundar, yang kotak itu tahu. Kali ini kembali berada di sebelah utara, berada di Putra PDM. Lantar. Itu dia ciri khas daripada TB Silalahi, kelahiran Karawang, tempatnya Cilamaya Wetan, ujung utara kota Satar dan sekitarnya. TB Silalahi akan kembali sadar. Mampu dibendung kali ini masih ada Rafli, ada Kodek, masih ada Sandi, Boy, Sukai,
Kali ini masih ada Rafli, Boy, Supai, masih ada Aziz BC. Kali ini angkat kembali tinggi-tinggi, Jose bisa dibalikan, CC, Loro, Telit, Jatuh, angkat kembali Rani panjang ke saudara, Boy, masih ada Rafli, CC, Loro, Telit, Boy, BC, Aziz, ada, biasa di luar 23-18. Kali ini masih ada Putra PDM lakukan set, angkat kembali Rafli, ditepis panik Jawa. Kali ini Jose tidak ada obat. 19-23 kodek Jawa lakukan shot, ada gigit naik, serakatap, angkat kembali tinggi-tinggi, Rafli, Jose, masih bisa dikit, namun bola masuk sekali ini saudara-saudara. Itu dia, percobaan-percobaan demi percobaan, dikit demi sedikit mengejar, 20-23, semua bisa terjadi. Dan saya yakin akan keajaiban akan selalu datang kepada orang-orang yang mau berusaha. Kali ini Kodik Jawa melakukan shot, masih Kodik Jawa, Didin Baya yang diterima, ada Sadiq Nasir Karim, Boy, Supai, keluar, terlalu menyamping kali saudara-saudara, sehingga tendangan si Madun kembali diatraksikan. 21-23, Kodek Jawa, masih Boy Anes, Boy, Supai, Supai, masih bisa dibentuk, lalalalalala, angkat kembali, Boy, Supai, ukuran tajam, mahal daripada Boy, Supai, Anes, kocak nilai. Boy, kedua Boy, petugas parkir, 24-21, harap-harap cemas kali ini saudara-saudara, apa yang akan terjadi di set yang kedua, apakah diberikan oleh Putra PDM ataukah bisa dilawan oleh Scorpion di set yang kedua. Semua masih bisa terjadi kali ini 24-21. Lagala serakatan. Ibarat kelapa jatuh ke tanah, letup. Jose kali ini 22-24 saudara-saudara. Nyawer ongko. Ayo nak, Bos Ari nyawer cara bos, letup. Kali ini sang bomber daripada Scorpion, Fikri Jose, Latala, masih bisa ditepis Sani Dustin, Boy, masih ada kali ini, CJ, Laro, Telit, Bapak, masih bisa kali ini, menjadi juara di Scorpion Cup pada tahun ini, dan untuk juara kedua adalah Scorpion. Oke. Terima kasih untuk para petugas parkir, silakan untuk kembali ke tempat karena banyak penonton yang mau pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih banyak untuk para penonton. Dan saatnya adalah prosesi penyerahan hadiah. Putar lagu itu, We Are The Champion tuh, lagu